Halo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Joni Chan. Jadi ini saya ketemu warteg yang sangat enak sekali di Jalan Sunter Agung Perkasa, teman-teman. Sunter Agung Perkasa 9 Blok K1. Nah, jadi di sana banyak pabrik-pabrik dan pergudangan. Di sana ada warteg sangat enak. Jadi ini saya review singkat, soalnya saya banyak kesibukan kerja, teman-teman. Jadi ini saya nggak sempat edit video, jadi saya cuma review singkat saja. Oke teman-teman, jadi ini saya spill lokasinya. Oke guys, jadi ini di Jalan Sunter Agung Perkasa 9 K1. Nah, blok K1 ini teman-teman. Nah, ini di sini ada wartegnya. Wartegnya juga lumayan enak dan ini ada tersedia lauk. Nah, dari ikan, ayam goreng, telur dadar, ceplok, nah ada tahu cabe gorengan, bahkan ada jengkol juga kadang-kadang. Nah, ini saya pesan nasi, sayur sawi, sambal tahu, sama telur dadar. Nah, jadi ini sangat enak teman-teman. Nah, ini sayurnya juga lumayan enak nih. Nah, jadi sayurnya rasanya agak gurih-gurih. Jadi ini saya jelasin singkat teman-teman. Jadi, nah, berhubung kepentok waktu kerjaan saya, jadi saya review singkat. Jadi pokoknya nih warteg sangat enak sekali. Sayurnya sangat gurih. Terus ini tahunya juga mantap, tahunya gede. Dan harganya juga lumayan murah di daerah Sunter. Nah, tahunya juga ini sangat fresh, teman-teman. Cabenya juga sangat enak. Nah, ini mantap banget pokoknya. Terus telur dadarnya rasanya asin. Nah, cuma asinnya normal, gak asin banget. Nah, terus telur dadarnya juga sangat tebal. Jadi ini sangat worth it banget. Makanan kaki lima ini, nah bukan kaki lima sih, cuma makanan warung warteg ini lumayan sangat enak lah dan harganya terjangkau. Saya pakai telur dadar, telur dadar, tahu cabe sama sayur sawi cuma 13.000. Itu pun nasinya sangat banyak, teman-teman. Nah, dapat itu minuman teh tawar hangat lagi. Pokoknya sangat mantap. Jadi kalau teman-teman mau cobain, langsung datang saja di Jalan Sunter Agung Perkasa 9 Blok K1, teman-teman. Bisa dicari.